bahagia, Ibu Bapak Guru Hebat. Kali ini, Ibu dan Bapak akan menyaksikan bagaimana penerapan Bagja dalam kegiatan dalam kelas. Ibu dan Bapak tentunya sudah tahu apa itu Bagja. Ya, Bagja merupakan adaptasi dari paradigma diri apresiasi yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam pola perubahan. Nah, melalui video ini, Ibu dan Bapak dapat memperhatikan dan mencatat apa yang dilakukan dari setiap tahapan Bagja, mulai dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selamat menyaksikan. Bagaimana jadinya? Saya akan melakukan semuanya hari ini. Terima kasih ya atas diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya lakukan. Mantap. Oke, semangat. Sukses selalu ya. Terima kasih. Kita tulis sama-sama.
Terima kasih anak-anak semuanya telah berbagi pengalaman apa yang kalian sukai dari kelas lain dan juga dari kelas kita sendiri. Nah, anak-anak sekarang silakan ambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Yuk, silakan ketua kelompoknya. Anak-anak, coba sekarang kalian tutup matanya. Dan kalian bayangkan kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Nah, sekarang buka mata kalian. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian inginkan tadi? Ayo, sekarang kita gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar kalian. Bagi tugas. Siap? Siap! Baik anak-anak, kita akan menentukan pembagian tugas ya. Nah, sekarang Ibu tulis dulu. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya. Kalian sudah berpartisipasi dalam mewujudkan kelas impian kita. Kira-kira untuk mewujudkan kelas impian ini kapan ya waktunya? Saya Bu. Ya Arfan? Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ada lagi? Saya Bu. Ya ada? Nanti siang pulang sekolah Bu. Oke, bagaimana kalau kita mulai besok aja? Ya, kita mulai besok dan kalian bisa menyiapkan alat kesempatannya. Oke, semangat? Semangat! Semangat dong ya, aku pasti. Bisa!
melakukan sebuah perubahan bisa dimulai hal sederhana dengan sesuatu yang sudah kita miliki dan mengoptimalkan semua aset yang sudah ada. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi prakarsa perubahannya? Dan apakah pertanyaan utama dalam bagian buat pertanyaan utama dari Bagja? Ya, betul sekali. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Lalu, perubahan apa yang bisa kita lakukan dalam kelas kita sendiri? Itu banyak kompetensi dan aset atau kekuatan yang kita miliki di sekitar kita. Ayo, kita lakukan sebuah melakukan perubahan. Ibu Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.